untuk kenangan. Yang besar tadi itu monyet. Iya, yang besar udah poklek gitu kok. Kalau si bolang itu diambil dulu, buahnya dulu. Makannya si bolang. Mana rakus? Aku kan enggak. Geragas. Paunya geragas. Jadi kok bilang kena ke aku. Aku enggak geragas kok. Ya udah tadi malam makan geragas juga bakarannya. Buahnya kenyang dia. Lolat deh enggak minum. Bangun aku itu kan jagung ini. Paunya aku. Ada tidur aku itu. Tadi malam lagi turang kan malamnya. Itu hujan itu nggak di Kenopan, hujan di Kenopan itu. Berkali kira dia. Awas itu tekel itu. Adakah apa ini sampah ini kor ini bakar ini satu itu ba ya ya ba latet. Terang ini baloknya gue rasa dari copet di dulu ya kan maka nggak ada kayu botolnya harus baloknya di dulu terang itu. Ini adalah gunung yang nampak dari mau ini ada gunung dari gubuk kan? Iya. Nah, sudah ada pulang kan? Nanti kan mau pulang ke situ. Perlunya gimana? Mau ke depan ke mana? Lihat lagi sore mutan. Kalau di pagi yang ramai yang di gubuk. Di mana tapi pagi-pagi? Ada yang dekat pohon sawit belakang itu. Bawa emutan dari rumah baru. Baru tahu ya kan. Ini rupanya dipotong cengger ya, aku rasa biar gak minta lagi udah dipotong kan jelek. Udah biar lagi jalan sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Itu mau ngelindra ya? Ima kok ya bilang. Ya agak gitunya kok ngelindur. Ada yang dibilang. Tempatnya aku tidur di malam aku. Ih. Dia maya-maya man. Bantai sebulan pokok. Ngora tidurnya saat itu. Siapa? Yang tadi. Iya, aku dengar. Aku belum tidurnya, Nyak. Bisa ya dengar. Sebelahnya. Oh, yang nyenyak aja tidur lah, tak denger. Itu kan pagi pagi. Bapak dia bangun. Tanya kena ikan nasi dia. Ini ikan nasi dia ngurut ke jagung bikin kopi. Nyenyak tidur lah gitu lah. Aku bangun dengan goreng ikan nasi.
luas sendiri. Kurang. Maksudnya kurang, maksudnya ada tidurnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Besar gubuk. Tanggung. Tanggung. Lima orang kamu ada? Enggak. Kalau empat aja enggak bergerak. Empat aja enggak bergerak. Udah lah, no, jangan kalian lagi di panjer. Habis baterai.